kami perlu sampaikan laporan kami bahwa dalam kegiatan Ramadan ini Majelis Taklim mengadakan taklim Ramadan. Lokasinya di Masjid At-Taqwa di lingkungan Kompas Media. Nah, jadi ini siapa saja kawan-kawan kita yang ikut hadir sholat duhur sekaligus mendengarkan, kami persilakan. Cuma saja yang jauh seperti yang ada di Gajah Mada. Dengan catatan tetap berkoordinasi dengan kami, karena kami punya daftar ustadz dan pantas untuk bicara dengan kita. Jadi saya kira itu sebenarnya di setiap bagian kantor kita ada tempat musola, dan kita minta supaya dirawat sebaik-baiknya. Ya, musuh apa yang namanya sajadahnya juga tolong dibersihkan supaya tidak bau gitu. Mungkin siapa saja bisa bergiliran. Dan itu adalah fasilitas perusahaan yang diberikan oleh kita semua. Jadi mari kita rawat dan kita pergunakan dengan baik. Berikut pula waktu yang diberikan oleh perusahaan untuk sholat, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira di sini akan sudah memanfaatkan dan tidak ada yang tidur-tiduran setelah sholat. Karena itu akan, ya setelah sholat pasti selesai balik kerja. Jadi pas efektif waktunya. Jangan diizinkan sholat tapi keluyuran ke pasar. Saya kira ini sudah kita inginkan ya. Kecuali makhluk memang hari bebas gitu. Selain itu kami juga ingin mendapatkan informasi ke depan. Kalau ada di antara jamaah kita yang misalnya dipanggil Allah dahulu, teman-temannya melaporkan ke Majelis Taklim, setidaknya kita bisa melakukan doa bersama, entah itu baca yasin atau tahlil. Jadi kita ingin melakukan itu sehingga kita bisa kirim doa kepada teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan. Dalam bulan puasa ini teman kita Bapak Jisamin Pak Dede yang kita kenal, beliau dipanggil Tuhan duluan. Kemudian beberapa yang sebelumnya itu Pak Haji Muhammad Saifullah, dia juga pernah Kompas, telah dipanggil Allah SWT. Kepada dua almarhum, kedua almarhum kita, sahabat kita, kami mintakan doa para hadirin untuk baca Al-Fatihah. Kita tujukan kepada kedua almarhum. Terima kasih doa yang ikhlas dan mudah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sekian laporan dari kami, dan kami selaku pengurus Majelis Taklim dan juga panitia, kami mohon maaf kalau dalam pelayanan kami di sini terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir selaku Ketua Majelis Taklim Kompas Media. Hadirin jemaah rahimakumullah, Ramadan adalah merupakan bulan barokah. Ramadan merupakan bulan maghfirah dan pengampunan. Niscaya Allah akan membalas 10 kebajikan atas 1 kebajikan yang kita lakukan di
Untuk sambutan dari sesepuh Presiden Komisaris Komnas Agraria, Bapak Joko Utomo. Saling mengingatkan dengan saling mendoakan.
oleh suatu kesadaran yang secara rasional sudah saya tangkap, sudah saya mulai berpikir secara kritis. Kemudian mencari kenyataan paling tidak di dalam yaitu manakah komunitas Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang majemuk ini, majemuk aneka ragam agama, suku, bangsa, keturunan bersatu, berdiri pada prinsip yang sama dalam hal kita kemanusiaan yang beriman, mengharapkan bisa kita mobilisasi kekuatan hal-hal positif dalam diri kita masing-masing, dan kita bisa kebenarkan hal-hal yang bisa mengganggu kebersamaan. Saya hanya bisa bersyukur dan makasih. Bisa merupakan suatu tanda kutip dengan kata-kata bisa katakan model Indonesia yang bersatu, risma yang positif dan konstruktif yang disertai semangat dan roh ilahi yang kita yakini dengan cara dan iman masing-masing bisa membawa kemajuan. Tadi sebetulnya telepon genggam ya mas, tapi tadi namanya apa? Mobile phone. Jadi sebetulnya yang bicara ada orang dari Amerika, ada orang dari Singapura, ada orang dari Wuhan sendiri. Lalu karena saya harus menyambut, saya mencoba mencari yang teringat bernama Pedro Agustio Inggris, spesialisasi mengenai komunikasi. Yang satu saya ingat adalah ungkapannya, gara-gara media komunikasi maka dia pakai istilah dunia menjadi global village. Apa artinya global village? Desa. Desa dunia, tapi tetap desa. Apakah ciri-ciri desa kasat mata, saling melihat, saling mengalami apa yang dialami tetangga, solidaritas, kebersamaan, global village? Pertanyaan saya, apakah kehadiran global village, komunitas sosial, disertai semangat positif dalam hal kebersamaan, kekeluargaan, kerukunan dalam masyarakat. Yang kedua, ungkapan yang saya ingat tapi tidak sempat saya sampaikan, the medium is the message. Jadi medium yang macam-macam, yang instant, yang otomatis itu sudah merupakan message sendiri. Maknanya setiap medium, apalagi medium dalam abad kita ini, sangat mempengaruhi apa yang menjadi isi, apa yang menjadi konten, sifat, kecepatan, keseruan
kita saksikan kompor belakang itu dan korban setiap malam kita saksikan hampir-hampir ibu yang belum bersama hari ini setiap malam kita saksikan orang-orang anak-anak ibu-ibu setengah tua di jalanan yang di untuk itu, untuk mereka, dengan cara kita masing-masing, kita bekerja, kita beribadah, kita melakukan di masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.